Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabira Hasna dari kelas 81. Saya akan mempraktikkan tugas prakarya yaitu membuat makanan dari umbi-umbian. Berikut ini adalah kentang yang sudah dikupas. Potonglah sebuah kentang yang sudah dikupas kulitnya. Potong kentang dengan menggunakan pisau. Masukkan kentang ke dalam wadah. Cuci kentang. Nyalakan kompor. Masukkan kentang. Gorenglah hingga matang. Tumbuk kentang hingga halus. Haluskan bawang putih, garam, dan lada. Dua, tiga, campurkan bumbu halus ke dalam kentang yang sudah dihaluskan. Ditambahkan lada sedikit. Aduk secara merata. Masukkan bawang daun ke dalam adonan tersebut. Aduk adonan tersebut hingga merata. Setelah dihalus. Setelah adonan tercampur, bentuk adonan menjadi bulat-bulat. Setelah dibulat-bulatkan, hasilnya seperti ini. Kamu gorengan mana? Kocok lepas telur untuk mencelup. Panaskan minyak. Terus goreng. Kamu sambil masukin gorengan itu.
Ini adonan jadinya. Ini telurnya. Ini minyak panasnya. Sebelum digoreng, sebelum digoreng.